Halo sahabat Geridar Channel, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini saya akan membagikan cara bagaimana membuat atau menambahkan stiker pada WhatsApp dengan menggunakan foto kita sendiri. Yang kita butuhkan adalah aplikasi yang bernama BeSticky. Kira-kira ikon aplikasinya seperti ini. Aplikasi BeSticky ini bisa didownload secara gratis untuk perangkat Android maupun iOS. Oke, kalau sudah langsung saja kita buka aplikasi BeSticky-nya. Kalian bisa memilih untuk berlangganan atau tidak. Kalau tidak, kita tinggal mengklik continue di sini. Setelah itu, kalian pilih tanda create di bawah. Nah, di sini saya sudah punya 3 foto yang siap akan saya jadikan stiker. Pilih salah satu foto. Klik tanda panah di atas. Nah, di sini ada 3 pilihan cara cropping objeknya. Yang pertama, smart, manual, dan shape. Untuk shape, kita bebas memilih bentuk yang diinginkan. Sedangkan untuk manual, kita akan memotongnya secara manual, dan ini agak sedikit ribet. Di sini saya akan memilih smart, supaya otomatis akan diambil objek orangnya saja. Nah, karena kita tidak berlangganan, maka kita wajib nonton iklannya ya. Kalau sudah, nanti hasilnya akan seperti ini. Klik done, dan klik text untuk menambahkan teksnya, dan juga kita bisa mengganti jenis fontnya. Atur posisi dan juga ukurannya sesuai keinginan. Dan juga kita bisa mengganti warna tulisannya. Klik menu background untuk menambahkan background pada tulisannya. Kalau sudah, pilih done, dan sekarang kita akan mengatur nilai outline-nya. Di sini saya coba gunakan nilai 3. Dan kita juga bisa mengganti warna outline-nya dengan memilih 2 menu di bawah ini. Kalau sudah, klik save. Nah, karena kita pertama kali membuat stiker ini, kita klik menu new pack ini dan berikan namanya. Oke, sebelum kita menambahkan stiker ini ke WhatsApp, kita harus mempunyai paling sedikit 3 stiker. Setelah itu, baru kita bisa gunakan. Oke, untuk membuat stiker lagi, kita klik tanda plus di sini. Foto, dan edit foto lainnya. Di sini saya akan percepat untuk memperpendek videonya. Nah, kalau sudah mempunyai 3 stiker, klik export, dan kirim ke WhatsApp. Klik icon X. Dan sekali lagi, karena kita tidak berlangganan, kita wajib menonton iklannya. Setelah itu, klik save. Oke, coba kita kirimkan stikernya ke orang lain. Nah, bisa dilihat di sini, posisi stiker barunya akan ada di sini, di bagian kostum ini. Nah, bagaimana? Keren kan? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.